wartawan Detikom. Ya. Pertama saya mau nanya Pak, kenapa perihal perselingkuhan Bu Putri dengan almarhum Yosua hanya ada di tuntutan Kuat Maruf, tidak ada di Sambo dan tidak ada di Putri? Yang kedua Pak, Eliezer disebut sebagai eksekutor, berarti kan ada yang menggerakkan ya Pak, sedangkan tidak ada inisiator di dalam hal memberatkan terhadap Ferdi Sambo. Mohon jawab. Nah ini, tanya ini benar. Selingkuh, gitu ya. Saya juga ketika dengar itu, saya panggil jaksanya. Dari mana kau dapat itu? Ini dari ahli poligraf, Pak. Jadi kami tidak mendakwakan perselingkuhan. Kami mendakwakan pembunuhan berencana. Namun ada bumbu dari poligraf. Tingkat kebohongan. Jaksa itu boleh memasukkan dalam salah satu alinea tuntutannya. Gak apa-apa, Mbak. Tapi bukan dia, kita kami mendakwa selingkuh. Kami tetap mendakwa PC itu pembunuhan berencana. Ada bumbu-bumbu dari poligraf itu, ya namanya ada keterangan ahli, ya kita hargailah keterangan ahli itu. Tapi kita sama sekali tidak ada. Dan tidak ada kewajiban membuktikan keperselingkuhan. Ya, tidak ada. Saya sejak awal kan bilang dulu, apa motifnya Pak? Bagi saya gak perlu motif. Yang penting unsur terpenuhi. Karena saya gak bicara motif Pak, dalam itu. Motif itu hanya dalam pikiran. Ya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu motifnya. Tapi fakta yang diadili jaksa bukan masalah perselingkuhan. Masalah pembunuhan berencana. Tapi ada poligraf bicara gitu, kita hargai pembicaraan poligraf itu. Ya Bu ya, udah puas sedikit ya, selingkuh. Gak mungkin kita hapus dalam satu tuntutan. Karena fakta persidangan ya, harus dicatat lah. Ya.